Saudara Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan aparatur sipil negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggara roda pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu ia meminta agar ASN harus siap menghadapi perubahan zaman, tuntutan perbaikan birokrasi dan pelayanan publik. Sebanyak 800 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Ketapang diambil sumpah dan janjinya Selasa 15 November 2022. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, ASN berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan seorang ASN yang baik harus selalu siap menghadapi perubahan zaman serta tuntutan perbaikan birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, Farhan juga mengingatkan agar seorang ASN harus memiliki akhlak dan hal itu tidak hanya sebatas tuntutan pekerjaan semata. ASN berakhlak adalah ASN yang berkompeten dan profesional. Farhan juga menegaskan ASN adalah pelayan publik. Ia pun meminta kepada seluruh jajaran untuk bekerja ikhlas mengabdi kepada negeri. Dari Kabupaten Ketapang, Agustiandir, YTV mewartakan.